Di video kali ini saya akan membuat minuman kekinian yang super simple, enak, dan kalau kalian mau jualan atau buat ide usaha ini bisa banget dicoba. Langkah yang pertama, kita parut keju. Kira-kira di sini yang saya gunakan adalah 50 gram. Step selanjutnya, kita pisahkan 8 keping Oreo dari krimnya. Kemudian kita tunggu kasar Oreonya, jangan sampai halus ya, soalnya supaya kita mendapatkan tekstur yang crunchy. Lalu di sini saya sudah siapkan 3 cup gelas dan saya gunakan 3 bungkus Nutrisari rasa koko pandan. Kemudian tambahkan 3 sendok makan air panas, ini fungsinya agar cepat larut ya. Kemudian aduk hingga rata. Kemudian di sini saya tambahkan air putih kurang lebih 50 ml gitu. Lalu aduk rata kembali. Setelah diaduk rata, tambahkan es batu. Tapi untuk es batu di sini saya nggak penuh-penuh dulu ya, jadi setengah dulu. Kemudian saya masukkan Oreonya. Untuk 8 keping Oreo pas banget ya untuk 3 cup gelas begini. Setelah Oreonya kita taruh, kemudian kita tambahkan lagi es batunya hingga full ya.
Setelah es batu, kemudian saya tambahkan susu UHT full cream ini. Untuk satu wadah susunya ini saya bagi menjadi 3 cup ya. Ini pas banget, ini ukuran yang 200 ml-an saya bagi jadi 3. Kurang lebih untuk susunya itu 70 ml-an ya. Lalu kita beri topping keju parut di atasnya. Jadi kebayangkan ini seger banget. Ini untuk kejunya pas banget untuk 3 cup juga ya. Tara, udah jadi DS Nutrisari Oreo-nya. Rasanya tuh enak banget, segernya dapet, bahannya juga simple, cara membuatnya juga mudah, dan pastinya bisa untuk ide usaha juga. Selamat mencoba!